Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu lagi bersama kami Almera Parabola, tempat berbagi informasi mengenai dunia satelit parabola. Masih terlalu panas cuacanya sahabat. Sahabat Almera Parabola di rumah, video kali ini saya akan membahas salah satu satelit di arah barat jalur Kauben, Taikom 5 Kauben. Nah, setelah pasca berakhirnya penyiaran dari Fox Group, selain dari Indonesia sendiri, itu berpengaruh terhadap PayTV-PayTV di negara lain, khususnya untuk di Asia Tenggara. Tidak terkecuali untuk Taikom 5 Kauben yang diisi oleh provider berbayar dari Thailand. Dan sebagai informasi buat sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah, bahwa satelit Taikom 5 Kauben ini khusus untuk channel-channel premium bisa dibuka menggunakan receiver parabola dengan support IKS. Sahabat bisa lihat sendiri receiver-receiver apa yang mendukung untuk membuka channel-channel di satelit Taikom 5 Kauben ini. Tetapi hari ini saya hanya akan mereview channel-channel apa saja pengganti Fox Group yang sudah hilang di satelit Taikom 5 Kauben ini. Dan tentunya saya menggunakan receiver non rekomendasi ya. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, ikuti video saya channel-channel apa saja yang ada di satelit Taikom 5 Kauben. Dan saya menggunakan dish tailpiece 6 feet, menggunakan LNB frame focus, arah konektornya searah horizontal dan sudah saya arahkan ke satelit Taikom 5 jalur Kauben. Kemudian akan saya scan channel-channel apa saja yang ada di satelit Taikom 5 ini. Dan posisi saya sudah berada di satelit Taikom 5, jadi sinyalnya sudah langsung muncul seperti ini sahabat Almera Parabola. Kemudian akan coba saya scan. Siaran-siaran yang ada di satelit Taikom 5 Kauben ini, dan akan kita lihat adakah channel pengganti dari Fox Sport. Ini adalah channel-channel yang ada di satelit Taikom 5. Banyak sekali ya sahabat perubahan. Tetapi semuanya sahabat bisa gunakan receiver yang support IKS untuk membuka siaran-siaran ini. Dan insya Allah akan Almera update dengan menggunakan receiver support IKS. Ada Rock Entertain. Ini channel terbaru dari Taikom 5. Ada SPU TV, lalu ada televisi Korea, kemudian ada SPU TV 2. Dan untuk channel-channel lokal mereka tidak ada perubahan ya sahabat, tetap menggunakan Biske.
Baik sahabat Almera Parabola di rumah, terima kasih sudah menyimak video kami untuk update terkini siaran-siaran televisi yang ada di satelit Taikom 5. Dan kemudian akan, dan insya Allah akan saya update kembali siaran-siaran yang ada di satelit Taikom 5 ini menggunakan receiver dengan support IKS. Sahabat bisa tunggu saja video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.